Piala Kepala Desa Cilacap tahun berikutnya atau 2024 dan selanjutnya akan berlangsung dengan menampilkan performa-performa terbaik dari tim 8 besar hari kedua ini antara Granat FC Purwosedar melawan CFC FC. Dan wasit yang memimpin pertandingan pada sore hari ini ada wasit dari Kabupaten Sukabumi. Kemudian dibantu oleh asisten wasit 1 Epol dan asisten wasit 2 Bohim. Dan juga ada asisten wasit 3 Bilah. Dan kami informasikan lagi apresiasi luar biasa bahwa pertandingan pada sore hari ini, pertandingan kedua, dipimpin oleh wasit Indra Jaya, di mana beliau pernah juga memimpin ataupun berkiprah di Liga 2 Indonesia. Senin kedua menang. Oke, menang nah waktu dah kedua ngasih kena ke dia. Dia masih kena pas Senin. Masih kena pas Senin ke dia. Baik, kita akan saksikan pertandingan ataupun kick off babak pertama pertandingan kedua yang akan dipandu oleh Bung Kiel Ejekel. Kembali lagi tendangan bebas dilakukan bagi anak-anak Kirana tadi. Pemain nomor punggung 3 siap gelangan. Nah, ada Alwi nampak sekali ini. Buang sendiri ke depan, ada Greg yang dituju kali ini, naruh 2-3 dengan belo, kali ini masih belo, 1-2-3 ada Pedro yang dituju kali ini masih belo, terlalu keras umpanan, kesadaran nomor punggung 9 tadi, ada setelah belo ternyata, masih belo, cancang belakang kali ini, 1-2-3 lakukan sudah kali ini, masuk kalau berarti apa jadi tadi, sendirian dia, nomor punggung 4 yang dituju kali ini, masih nomor punggung 4, ancang-ancang sudah, upas yang dilakukan, masuk kalau berarti apa yang terjadi, lagi-lagi tadi. Umpan sedang yang cukup sangat jatuh kembali lagi anak-anak berada dulu keserangan 1-2 dan nomor punggung 5 ada Bos yang dituju ada Pedro masih Pedro ternyata tadi tendangan dari sudah Pedro kali ini bisa membentur kembali masih dipendam tadi mau keserangan 1-2-3 kecolongan dia ada Pedro yang dituju kali ini masih Pedro 1-2 ke depan sudah ada Greg yang dituju ada Bolo tadi siapa kendangan duel udara yang dilakukan tadi tidak masalah pelanggaran ada Greg yang dituju masih Greg kali ini 1-2-3 dia ada sudah ternyata pelanggaran kaya dituju cukup berbahaya kali ini tendangan yang cukup dekat dengan di area garis kotak penalti kali ini kita saksikan sama-sama di mana kali ini penonton yang tiket terjual sekitar 5.000 juta jiwa kali ini kita saksikan sama-sama sedikit yang dilakukan cukup berbahaya kali ini ada Sir Pedro nampaknya untuk penonton yang dekat tiang gawang, anak-anak kecil itu mohon mundur sedikit atau geser sedikit. Sekali lagi untuk kepada anak-anak yang dekat Liana, ancang-ancang Mulyana kali ini. Lakukan sudah ke depan. Saya berkenangan tadi masuk ke tapi nanti apa yang terjadi? Dua pemain tadi dilewati kali ini. Dua udah yang dilakukan. Apa yang terjadi? Apa saja cukup berbahaya tadi. Dua pemain dari anak-anak Sependa. Sehingga
pelanggaran yang dituju oleh sang wasit kali ini. Kembali lagi tendangan ke depan atau tendangan bebas yang dilakukan bagi anak-anak Granat Krasnodar. Ada 2-3 umpan pendek saja dilakukan. Ada Pedro yang dituju kali ini sendirian, dia masih Pedro. 1-2-3 Pedro kali ini masuk ke tempat yang diambil dan setempat dilewati. Pedro sudah ada belum? 1-2-3 lagi kali ini dituju. Sudah laporan daya tadi. Liliana tadi cosplay sudah dengan Sergio Ramos kali ini. Sangat cantik tadi pergerakan sang kapten ke sebelah serangan dari Craig. Lambat sekali yang dilakukan dari Mas Matamati. Apa yang jadi? Apa gol? Sangat cantik tadi gol lewat dari tendangan penjuru yang dilakukan, sehingga mampu bisa heading dengan baik sebisa gol, sehingga kedudukan berubah menjadi 1-0 bagi Granat FC kali ini. Terawih tadi bisa masuki, masih boas. Ancak-ancak nomor punggung 5 tadi ke depan. Umpan chip yang dilakukan ada Pedro yang dituju. Masih baru, shooting sudah. Pedro, yang dimana asis yang dilakukan oleh Sergio Ramos tadi bisa diselesaikan dengan Sergio Pedro kali ini. Sangat cantik kedua pemain kali ini, Pedro dengan puas sehingga bisa mencetak sejauh dari, sehingga menjadi kedudukan 2-0 kali ini di babak pertama. Lagi kedua tim masih 1-2-3 ada peluang dituju nomor punggung 14. 1-2-3 satu momen dilewati kali ini. Lagi-lagi bukan ini ternyata ada pelanggaran yang dilakukan bagi anak-anak Granat FC. Ada peluang yang dituju kali ini, masih peluang kali ini. Umpan pendek saja dilakukan nomor punggung 4 yang dilakukan. Umpan siang yang dilakukan ada siapa tendangan, ada Pedro yang dituju, bisa dibuang dengan baik oleh anak-anak. Kali kecolongan dia, ternyata pelanggaran kali ini buat pemain tadi dihadang nomor punggung 7 tadi. Ada Alam Shah nampaknya dari pemain dari Chelsea Sumenda. Tendangan bebas yang dilakukan bagi anak-anak Chelsea Sumenda nomor punggung 33. Ada Mirat kali ini, lakukan sudah ke depan tadi. Sangat jahat, apa yang terjadi kali ini cukup berbahaya. Ternyata kali ini dapatkan ada penalti dari Chelsea Sumenda. Ternyata seorang alim tadi mengenai tangannya sekelip pundar, sehingga mendapatkan ada penalti tadi bagi anak-anak Chelsea Sumenda. Kita saksikan sama-sama nomor punggung 2. Siap kenangan. Ada Iqbal. Ancang ada saudara Iqbal kali ini. Apakah masuk atau tidak kali ini? Garis titik putih penalti kali ini. 1-2-3 nol ada Iqbal kali ini. Iqbal yang dituju. 1. Apa yang terjadi? Cantik tadi pergerakan dari Surat Jemplu kali ini, mampu bisa membaca tadi tendangan dari Surat Iqbal sehingga bisa ditangkap dengan baik tadi peluang pasang dilakukan. Kali ini ada Alpian potongan sejauh oleh anak-anak dari Jemplu. Apa yang dilakukan bagi anak-anak dari Granat FC? Ada peluang yang dituju kali ini, masih peluang kali ini. Apa yang terjadi tadi? Terkena ibal gagal namun bisa dimanfaatkan dengan baik kali ini. Ada Greg yang dituju, ternyata bisa dibuang dengan baik oleh anak-anak dari Chelsea Sumenda tadi. Masih Chelsea Sumenda. 1-2-3 dengan siapa tadi? Bisa dicuri dengan baik oleh saudara Greg kali ini. Ternyata dicuri lagi oleh anak-anak. Lagi-lagi pelanggaran yang dituju oleh saudara Greg tadi. Baik lagi tendangan bebas yang dilakukan bagi anak 1-2-3 dengan siapa tadi? Ada Chelsea Sumenda dan nomor punggung ada puasa di tujuh kali ini, masih puasa di 2-3 di tujuh kali ya. Ada Pedro yang di tujuh kali ini, masih Pedro ada puasa di tujuh, bisa ditangkap dengan baik tadi sudah puasa puasa kali ini. Cukup keras tadi umpanan dari saudara Pedro sehingga tidak. Lagi-lagi tendangan bebas yang dilakukan bagi anak-anak dari Granat FC kali ini. Ya, perkenangan tadi
baik lagi. Di mana untuk penonton yang baru datang, skor sementara masih 2-0 kali ini. Granat FC memimpin. Oh, nah bagi kali ini babak ke-1 telah selesai. Di mana skor sementara 2-0 bagi anak-anak Granat FC. Ya, kembali lagi untuk kepada para penonton. Di mana kali ini di CFC Cibenda, di mana kali ini skor sementara 2-0 dipimpin oleh ataupun dari Granat FC Purwosadar. Di mana kali ini sang wasit kali ini langsung di rekrut dari PSSI Kabupaten Sukabumi, di mana wasit Bung Indra kali ini yang pernah memimpin jalannya pertandingan di Liga 2 Indonesia kali ini, yang wasit yang sangat senior di bidang sepak bola. Untuk beberapa penonton itu bola di cek ya, kembali lagi ke pertandingan. Yang gimana kali ini bola setor pertama kali dilakukan oleh Pedro kali ini. Oh, di dia mau VIP. Kembali lagi ke lapangan kali ini masih Pedro Sanca. Jadi shooting sudah kali ini sangat keras masuk. Kenapa-kenapa apa yang terjadi? Namun bisa ditangkap dengan blok kali ini. Masih blok Sanca yang sangat licik pemain satu ini dari sudah blok kali ini. Masih tadi siapa kena nomor 4 tadi. Dua lantai siapa yang dilakukan kali ini. Oh, apa yang terjadi tadi? Cukup berbahaya kali ini. Pelanggaran yang dilakukan dari belakang sehingga hasil ataupun diberi kartu kuning bagi sang wasit Bung Indra kali ini. Cukup berbahaya tadi. Nomor 8 tadi dari Jawi Cibenda, dari seorang Obi kali ini, harus diberikan kartu kuning oleh sang wasit Bung Indra kali ini. Kita saksikan ada peluang yang dituju dengan break kita ataupun tidak bisa dilakukan. Peluang yang dilakukan masuk ataupun tidak, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nyata bisa diselamatkan Liga. Masuk kali ini pas yang dilakukan masuk ataupun tidak, apa yang terjadi? Dan melabuk tinggi di angkasa namun bisa dicapai. Shooting sudah kali ini bisa dibuang dengan baik. Belum selesai. Shooting sudah lagi-lagi lebat kali ini. Shootingan namun shootingan dengan granat kali ini. Tiga shootingan tadi terus-terusan tadi. Namun pertahanan dari anak-anak Jawi Cibenda cukup kuat bagi Granat FC kali ini. Jawi Cibenda kepada Cucu mengumum serangan nama Bung 5 tadi. Baik nama Bung 5, satu dari garis depan nama Bung 8. Apa dia kecolongan di asal peluang yang dilakukan kali ini? Masih blok kotak yang dilakukan dari siapa tadi? Masih belum selesai, ada buas yang dituju kali ini. Main lini belakang, ada lini tengah. Ada Pedro yang dituju, masih Pedro sangat cantik sampai dilakukan. Suti sudah, masuk ke nama nanti. Apa yang terjadi? Iya, ampun. Mampu bisa mencatatkan di papan setornya kali ini lewat melalui rebound dari saudara Pedro kali ini. Sangat cantik kedua tim ataupun kedua pemain dari saudara ataupun Granat. Terbelo dengan saudara Pedro kali ini mampu diselesaikan dengan saudara Pedro tadi lewat tendangan rebound yang dilakukan oleh saudara Pedro. Tendangan kaki kiri yang cukup keras di luar kotak penalti kali ini. Namun bola rebound yang bisa dilakukan oleh saudara Pedro tadi. Langkalem tadi permainan dari saudara Pelo. Lagi-lagi Pelo tadi sangat cantik satu pemain dilewati kali ini saudara Pelo. Main lini tengah yang sangat cerdik ataupun sangat licin kali ini. Lagi-lagi Pelo melakukan ataupun skill-skill yang individu yang dia punya kali ini di lapangan atau di sore hari ini. Kembali lagi tadi bola mengenai tangan sehingga tendangan bebas lagi-lagi yang dilakukan bagi anak-anak Granat FC. Ada Halim nomor punggung 16 kali ini
dari Granat MC lagi-lagi. Umpan orang masuk kota mati apa yang dijadikan di alas sendirian dia tanpa pengawalan lagi. Ternyata sentulan yang ground sangat sepi sebentar. Nampaknya siapa kenangan tadi? Ancang-ancang sudah. Tiga langkah ke belakang. Lakukan sudah kain umpan yang dilakukan masuk kota mati. Apa yang terjadi? Bisa dilakukan dengan baik oleh anak-anak. Shooting sudah dari kota-kota pun di luar kota penanti. Ada mulia yang ditujuk kali. Umpan yang dilakukan. Umpan yang dilakukan. Kota-kota yang dilakukan. Ada buah yang ditujuk kali ini. Kontrol untuk dilakukan. Masih buat kali ini 1-2-3 dengan siapa tadi? Umpan yang dilakukan. Ya ampun. Apa yang ada Pedro yang dituju? 1-2-3 Pedro sendirian dia. Masih Pedro pemain. Kali 2 pemain dilewati. Apa yang terjadi? Tidak ada rekan yang dituju kali ini. Oh ternyata sedikit kesalahan sudah ada Pedro yang dituju. Apa yang terjadi? Bisa dibuang dengan baik. Ada sedikit yang dituju. Kamu mau sebar. Masuk kembali. Apa yang dilakukan? Lagi ya ampun, apa yang terjadi Sri Andri kali ini? Hampir saja tadi melakukan blunder yang cukup berbahaya di lini belakang. Pertahanannya sendiri kali ini sudah sangat cantik. Pemainannya sudah belo lagi-lagi. Yang pemain ataupun gelandang pengangkut air di lapangan. Oh apa yang terjadi tadi? Sangat terawas kali ini. Upaya lagi tadi kontak yang dilakukan bagi anak-anak Granat FC Don Pedro kali ini. Masih Pedro sendirian, ternyata bisa masih Pedro sendirian tadi seluruh pemain dilewati. Pedro sudah kali ini sangat cantik pemain 1-2 dilewati, 2 pemain dilewati. Ternyata Bianco bisa dicuri dengan baik oleh sang kapten kesebelasan dari James Benda kali ini. Masih James Benda mau serangan, bisa dipotongkan lagi oleh anak dari Granat FC. Masih Granat FC, ancamannya sudah ada Ahim yang dituduh sendirian dia. Baik ke belakang, ada blok kali ini. Main lini tengah dari Granat FC. Ada Boas yang dituju kali ini. Masih Boas, 1-2-3, ada blok yang dituju. Ada Aim yang dituju, masih Alim. Shooting sudah sangat keras tadi, shooting ada serang. Alim ternyata bisa ditangkap. Jangan baik saudara Andri kali ini. Buang saja ke depan. 14 yang dituju adalah Ari Gabaknya kali ini. Masih Ari. Kontra yang dilakukan bagi anak-anak Cibenda kali ini. Nomor punggung 10 tadi sendirian dia. Pelanggaran yang dituju ternyata sangat keras tadi. Pelanggaran cukup berbahaya. Sehingga gajah kartu kuning kali ini. Sehingga Rajon kali ini melakukan ataupun harus diberikan kartu kuning oleh wasit tadi. Baik lagi tendangan bebas yang dilakukan bagi anak-anak dari CFC Cibenda kali ini. Nomor punggung 7. Pagar hidup yang dilakukan. Tiga pagar hidup yang dilakukan bagi anak-anak Granat FC. 1-2-3 kali ini. Lakukan sudah ke depan. Mas Bayu masuk kali ini. Namun bisa ditangkap dengan baik oleh surat tempuh kali ini. Kali ini masih Pedro ancang-ancang. Satu pemain dilewati kali ini. Dua pemain dilewati. Pedro sudah. Satu pemain dilewati. Masih Pedro. Kita tarik sendirian dia. Dua pemain dilewati. Oh, langsung sudah kali ini. Menggagun di dua pemain dari Ciamis Seminda. Sehingga naik sudah Dina. Cangkeng pemain dari Ciamis Seminda kali ini. Ada Pedro yang dituju kali ini. Tendangan bebas yang dilakukan. Masih Pedro dan Granat FC berwas sedar. Main dari Alumi Manisa ini lakukan sudah ke depan. Apa yang terjadi sudah Pedro kali ini? Kan oleh Granat FC. Ada Pedro yang dituju. Satu dan ada Deren kali ini sendirian. Masih Deren kali ini. Masuk ke depan. Deren. Oh, ampun. Mengenai kusen gawang tadi. Sudah Deren kali ini. Peluang masih yang dilakukan sudah Deren tadi. Cukup menarik namun sayang seribu sayang si kulit bundar masuk ataupun mengenai sang kusen gawang tadi. Ada Pedro yang dituju. Lagi-lagi ada Lio. 1-2-3 dengan Boas kali ini. Masih Boas saja ke depan. Apa yang terjadi di daerah 1 dengan Pedro kali ini? Masih Pedro. Dalam sudah kali ini. Kedua kali ini. Kedua kali ini. Kali ini. Mampu dibaca dengan baik kali ini. Bukan suatu pelanggaran ternyata. Lagi-lagi. Tadi ternyata. Curian tadi masih Pedro kontrol yang dilakukan. Ada Boas kali ini. Masih Pedro sangat cantik tadi. Umpanan dari sudah Boas tadi. Namun sampai Pedro tadi kewalahan sudah. Oh dan nampaknya kali ini di babak kedua telah usai. Selamat bagi anak-anak Granat FC telah memasuki tiket semifinal kali ini. Sampai jumpa di kepala CFC Cibenda. Buang Oh. 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 Oh.
kan? Pak Sisi apa Pak Sisi? Hah? Sumpah gak? Bayar kartu merah. Hap. Karena ini petugas kami.